Assalamualaikum, ini katanya udah selesai, tapi kucing gembelnya malah duduk di situ ya teman-teman. Tinggal nata yang sebelah sana belum. Nata sebelah sini udah selesai. Oh, dia malah buat duduk si kucing gembel nih teman-teman. Bulbul malah duduk situ tombol bulbul bulbul bul buat jualan malah mbak duduk itu kita tombol bulbul cari apa VH sandal. Hanya buat duduk si kucing gembul, ada orang lewat mau beli itu gembul. Dengan santainya duduk di situ tadi. Gembulnya kayak kebingungan tuh bolak balik sana sini tuh. Duduk di situ lagi si gembulnya. Sayang toh jangan dipukul. Sayang. Kembulnya mulai takut. Karena kalau ada besar biasanya dia kabur. Ini diem aja. Ayo disayang. Kalau tidak disayang nanti tak marahi loh. Kucing kembulnya takut-takut. Dia tidak kabur, biasanya kabur. Malam-malam itu.
disayang banget banget tak kucingnya tak lucu tak kucing gembul disayang banget banget. BH-nya itu dibenerin, BH-nya itu taruh sini yang sama. Lho, kok gitu? Ini lo diambil taruh sini. Ini diambil taruh sini. Lo kebalik. Gimana tuh misak tuh? Nih. Apa rambutmu Nisa? Sayang gembulnya, jangan dipukul ya. Ini kalau dipukul tak marahi loh. Saya senang gembul kalau dipukul. Enggak boleh yang bagus saya Nisa yang bagus. Nah, Nisa seperti itu memang ya teman-teman, jadi dimaklumi. Sesukanya dia. Ayo, yang bagus, ayo Nisa. Disayang, jangan dikitukin, ayo yang bagus. Ini malah buat mainan ya. Masih Nisa. Ayo disayang, ayo enggak boleh yang bagus disayang. Di sana dicari mamimu sana. Di sana. Telinganya aku tunggu sampai. Seperti itu ya. Sana dicari mamimu sana. Sana. Blok sama Nisa. Ya dicari mamimu sana. Matanya ditutup. Kalau pikirannya bisa gimana? Kucing gembul biasanya kabur, biasanya lari, juga lari. Nisa, dicari mamimu sana. Dicari mamimu sana. Dicari mamimu sana.
Kuncinya mana ya? Kuncinya yang satu. Biasanya kok ora ono ya Allah iki njembak makasih sore akeh ketok iki kembulnya mbok pindah-pindah tuh. Jangan mukul. Kucingnya enggak salah kok mau pukul. Enggak marahin nanti. Udah enggak takut lagi si kembulnya. Biasanya kabur sama Anisa ya. Sayang ya, disayang, jangan dipukul, disayang. Disayang kucingnya. Ya enggak takut sama kamu. Baru disayang dipukul enggak boleh gitu. Enggak boleh kamu gitu terus. Nih, yang bagus tuh Nisa.
Memang Nisa seperti itu ya teman-teman, jadi dimaklumi. Dia anaknya salah satu yang di sini. Sebenarnya Nisa itu baik, cuma memang keadaannya seperti itu ya teman-teman, jadi ya dimaklumi aja. Turun yuk, udah selesai. Yuk, kucing gembul nungguin tuh. Yuk, turun yuk. Itu namanya kucing gem. Kucing gembul. Apa namanya? Kucing gembul. Dipanggil tuh bulbul gitu. Dipanggil gimana? Bulbul. Panggil bulbul. Dipanggil apa? Bulbul. Dipanggil apa Nisa? Bulbul gitu. Panggil apa? Bulbul gitu. Bulbul. Anggil bulbul gitu. Kamu bilang gitu. Monggo Bu, cari apa Bu? Anggil bulbul gitu. Misalnya sukanya godain gitu ya. Godain kucing gembul ya, kucing gembulnya sampai takut-takut. Kemarin waktu dideketin dia kabur, sekarang enggak ya. Kemarin biasanya itu kabur-kabur kalau dideketin takut. Gembul. Dia paling enggak suka ya bulu dudukkan kuntutnya, Pak Perutnya paling enggak suka. Bawahnya kabur, kamu deketi. Takut sama Nisa kabur. Tuh di depannya Wawan tuh, Mas Wawan tuh gembulnya. Tuh takut kabur-kaburannya.